Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kamu tak saya datang. Saya tak nak yang nyuruh belakang ni. Ini kau ni. Dapat sikit. Ah, dapat. Ah, ini sekolah tempat persembahan ni kan dekat dengan pembina je. Yang nyuruh okey. Depan depan depan. Depan. Okey, kami dari kumpulan Tibut Taufan. Taufan Hayyan. Membentangkan ciri-ciri kepimpinan efektif, kesilapan kepimpinan dalam video tadi. Okey. Intro je yeah, dia. Jangan ambil masa panjang. Satu kali 5 minit je. Okey, ciri-ciri kepimpinan yang efektif dalam video pertama. Maklum balas yang positif walaupun diperlakukan dengan cara kasar. Maksudnya macam dia dengan tarian yang sopan. Excuse me, okay? Dan yang kedua, tidak malu bertanya. Dia tak tahu jalan untuk pergi ke Happy Valley. So that dia tanya pada wanita yang ada dekat situ. Yang ketiga, tolong menolong. Wanita yang tidak bertudung itu, walaupun dia mengalami kecacatan, means dia kecacatan, dia bisu dan pekak, dia still nak tolong wanita yang bertudung tu. Dan yang keempat, penggunaan bahasa badan atau isyarat. Means wanita bertudung tu, dia cuba menggunakan cara bahasa badan atau bahasa isyarat yang paling mudah untuk membuatkan wanita yang tidak bertudung itu faham. Dan yang terakhir, memahami. Kan dekat part last tu, dia ada cakap attention to passenger yang kereta api tu lewat sejam kan. So dia yang seorang tu yang pakai tudung tu, dia macam gerak macam marah lah dekat yang tu, sebab macam dia rasa geram sebab lewat yang kita pergi tu. So that yang yang pakai tudung tu, dia nak saya tak nak yang tegur. Yang nyuruh belakang ni. Kau orang ni dapat sikit. Dapat. Artis kalau dapat persembahan ni kan dekat dengan pembina je. Yang nyuruh okey. Depan. Sama. Katakan ciri-ciri kepimpinan efektif, kesilapan kepimpinan dalam video tadi. Okey. Intro je dia. Jangan ambil masa panjang. 1.5 minit je. Okey, ciri-ciri kepimpinan yang efektif dalam video pertama. Maklum balas yang positif walaupun diperlakukan dengan cara kasar. Maksudnya macam dia